حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami daripada Dewan Pimpinan Wilayah Hilal Merah Islam Front Persaudaraan Islam Kabupaten Ciamis beserta seluruh relawan Front Persaudaraan Indonesia lagi di daerah Kampung Cikujang, Desa Sukamaju, Kecamatan Cirebeti, yang dimana pada malam kemarin, tepatnya semalam, dikarenakan hujannya sangat, masya Allah, sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga dari pemukiman warga ini kita lihat di layar kaca ini terkena longsoran yang mengakibatkan dua orang anak yang lagi sedang tidur mengalami tertimpa reruntuhan daripada material longsor sehingga mengakibatkan meninggal dunia. Inilah kami lagi di lokasi untuk membersihkan daripada puing-puing sisa material longsor. Yuk kita lihat relawan-relawan kita yang lagi masya Allah lagi bekerja keras untuk mengevakuasi puing-puing daripada bekas longsoran. Kita lihat yuk. Bismillah. Ini keadaan rumahnya, saudara. Kita bisa lihat. Dan di belakang saya ini tebingnya, masya Allah, lumayan tinggi sekali tebingnya sehingga tidak bisa menahan daripada derasnya air hujan sehingga mengakibatkan longsoran terjadi. Inilah tebingnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.